Assalamualaikum. Kali ini saya akan menelusuri rute menuju alun-alun Sidoarjo. Rute kali ini saya awali dari flyover Juanda atau yang lebih dikenal flyover Aloha yang ada di Aloha Sawutradja Pejagaan Sidoarjo. Kita awali dari flyover. Let's go. Dari flyover ini kita arahnya ke selatan, kita lurus saja. Kita menuju ke Sidoarjo, ke alun-alun Sidoarjo. Sini ada putaran. Bila ke kanan itu ke Juanda lewat flyover atau putar balik ke Surabaya. Kita lurus saja. Ini di kanan jalan ini ada Pasmar Pedangan Sidoarjo. Kita melewati Pasmar Pedangan Sidoarjo. Kanan jalan. Ini ada Fort Marinir Markas Komando Pasmar II Gedangan Sidoarjo. Di kiri jalan ini ada Patung Sarip Tambak Oso. Ini yang ada di Gedangan. Patung Sarip Tambak Oso yang ada di Gedangan. Depan itu ada Masjid Gedangan. Di kanan jalan itu ada Masjid Gedangan. Ini Masjid Gedangan. Nah, nanti di depan itu ada lampu merah perempatan Gedangan yang terkenal macetnya itu. Perempatan Gedangan ini bila ke kiri itu ke Sedati, bila ke kanan ke Sukodono. Kita ambil yang lurus saja. Ini sudah lampu hijau, kita lurus saja. Perempatan Gedangan ini terkenal macetnya. Karena ini saya ambil hari Sabtu pagi, tidak macet. Di depan ini, di kanan jalan itu, pom bensin Gedangan. Bila belok kiri ke perumahan Puri Surya Jaya Gedangan. Ini kita ada lampu, ada pengatur jalan lalu lintasnya. Bila ke kiri itu ke Puri Surya Jaya. Kita ambil yang lurus saja. Ini sedang diatur lalu lintasnya. Kita sudah jalan. Di kanan jalan ini ada Arhanud. Arhanud 8 Gedangan. Ini adalah markas Angkatan Darat Arhanud se. Arhanud Gedangan. Depan ada perempatan Seruni, lampu merah Seruni. Bila ke kiri itu ke Punggul, bila ke kanan itu ke Sukodono. Ini sudah lampu hijau, kita terus saja. Kita melewati Mas Pion 3 yang ada di Tebel Gedangan. Ini
ini ada tugu gerbang masuk kota Sidoarjo. Gerbang masuk kota Sidoarjo. Ini di kiri jalan ini adalah Mas Pion 2. Di kiri jalan adalah Mas Pion 2 Buduran Sidoarjo yang ada di desa Banjar Kemantren Buduran Sidoarjo. Setelah Mas Pion 2 nanti ada Lingkar Timur. Ini ada lampu merah untuk ke kiri itu ke Lingkar Timur. Ini adalah lampu merah yang ada di selatan Mas Pion Bambu Dura. Ini sedang merah. Bila ke kiri, ke Lingkar Timur. Bila lurus ke Sidoarjo, belok kiri jalan terus. Belok kiri ada lampu merahnya sekarang. Ini juga menyala lampu hijaunya. Ini kalau ke kiri ke Lingkar Timur. Ini adalah Lingkar Timur Sidoarjo. Kita terus saja. Di kanan jalan ada pabrik salon pas. Pabrik koyo salon pas kanan jalan. Ini di kiri jalan ada Komfit, Japa Komfit Indonesia. Buduran, Japa Komfit Indonesia Buduran, kiri jalan. Ini ada lampu merah lagi, ini bila ke kiri itu menuju ke Lingkar Timur. Ini bila belok kiri ke Lingkar Timur. Atau wisata Delta Fishing itu belok kiri. Di depan ini yang menuju ke Sidoarjo. Bila kita lewat kiri itu lewat jalur bawah. Itu melewati rel kereta api, yaitu jalur lama, ya ke Sidoarjo. Bila ke kanan, itu lewat flyover. Tidak flyover yang tidak melewati rel kereta api. Bila ke kanan ini, yang ke kanan itu ke flyover. Yang ini, belok ke kiri, yang lewat kiri, ini yang lurus ke jalur lama, ke Sidoarjo. Nanti pertemuan. Kita lewat jalur yang di bawah saja. Ini bilanganan ini ke lewat flyover Bondo. Dan sekarang ini kita lewat jalur bawah yang melewati rel kereta api untuk menuju jalan Jenggolo. Yang ke kanan ini, yang ke bawah ini putar balik atau yang ke Gor. Ini rel kereta apinya. Ini bila belok kiri ke Sipalan Panji. Terus. Ini di kiri jalan ini ada SMK Negeri 1 Buduran. Ini SMK Negeri 1 Buduran. Kiri jalan ini adalah SMA Negeri 1 Sidoarjo Semanisda. Bukan Buduran ya. SMA Negeri 1 Sidoarjo, bukan SMA. Nah, ini Stadion Jenggolo, stadion yang lama Sidoarjo ada di sini, Stadion Jenggolo ini.
kita tetap lurus saja. Ini ada pom bensin Jenggolo di kiri jalan. Di depan ada lampu merah, bila ke kanan itu ke Gor Gelora Delta Sidoarjo atau ke Krian. Ini bila belok kanan ke Krian atau ke Gor Sidoarjo. Kita ambil yang lurus, yang lampu hijau ini jalan terus. Kita hampir sudah sampai di alun-alun ini, kita menuju ke jalan Ahmad Yani. Ini kita sudah sampai di alun-alun Sidoarjo. Ini kita terlihat itu Monumen Jayandaru. Ini alun-alun Sidoarjo. Kita sudah sampai di alun-alun Sidoarjo. Ini kita sudah sampai di alun-alun Sidoarjo. Di depan ada Monumen Jayandaru. Itu adalah Monumen Jayandaru. Yang di depannya itu adalah air mancur. Ada air mancurnya di depan Monumen Jayandaru. Tuh, anak-anak sama bermain air di Monumen Jayandaru. Inilah alun-alun Sidoarjo yang berada di kanan jalan. Jalan Ahmad Yani, jalan utama kota Sidoarjo. Sekian dulu rute dari kami dari Aloha atau flyover Aloha, flyover Juanda yang menuju ke alun-alun Sidoarjo. Sekian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum.